Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung sikit lagi berkongsi manfaat-manfaat yang ada dalam buku ini, buku Millionaire Success Habit. InsyaAllah kita dah pun kongsikan sebenarnya bab yang pertama dan juga yang kedua kan, daripada buku ni. Bab yang pertama, the time is right to change your habits, and dan bab yang kedua ialah the foundation for all success. So antara benda yang kita dah bincangkan pun, kalau kita boleh refresh sikit, iaitu berkenaan dengan kita nak set kita punya GPS, kita start kat mana, kita nak habis kat mana, dan dari situ kita akan tahu path dia ke mana. Dan kemudian juga kita dah bincangkan kenapa pentingnya kita tahu why, kenapa kita nak pergi situ in the first place, dan a deeper why, bukan sekadar jawapan on the surface tapi sampai ke dalam. Kerana when it gets tough, bila kita menghadapi kesukaran, cabaran, yang akan buat kita sustain ialah benda dalam, maknanya sebab yang sedalam mungkin. Kalau dah sebagai mukmin pun, bila kita cakap iman dan sebagainya tu, benda yang amat dalam, kalau kita kata kerana benda-benda surface di luaran, kenapa awak buat ni kan, sebab saya AJK so and so, sebab saya nak tolong so and so dan sebagainya. Sebab-sebab interface tu, bila dia tercabar dengan benda-benda kesukaran yang hebat, adakah dia masih ada di situ kan? Adakah kita masih nak tolong orang? Adakah kita masih nak fulfill tanggungjawab jawatan dan sebagainya kan? Sebab jawatan boleh diletak jawatan, tapi sekiranya sebab tu amat dalam di dalam, dia boleh sustain kesukaran-kesukaran yang hebat. Jadi dalam kalau buku ni bercerita tentang sukses duniawi kan, kejayaan di dunia, itu pun dah memerlukan sebab-sebab yang amat dalam kan. Apatah lagi kalau siapa-siapa yang mendengar ni nak mengejar kejayaan di akhirat, maksudnya cabaran dia makin akan hebat, cabaran dia makin hebat, akan hebat dan lagi mudah sebenarnya, sebab kita tak nampak pun physically apa yang kita dapat kat sini. Lagi mudah untuk kita tinggalkan sekiranya dia menjadi amat-amat mencabar. Jadi, the deeper why. So, insyaAllah hari ini kita akan sambung yang lead kepada how, lebih kepada how. Dan dalam bab yang ketiga ini, tajuk dia the villain within. Maksudnya, villain yang berada di dalam diri kita. So, apa benda ni? So, apa sebenarnya exactly villain within ni kan? Dalam kehidupan seseorang tu, dia cakap villain within ni akan datang dalam banyak-banyak macam-macam bentuk yang possible . Tapi tak kisahlah macam-macam bentuk tu macam mana, bentuknya apa. Pentingnya dia di dalam. Dia bukan musuh kita di luar. Dia bukan cabaran dari luar. Dia benda dalam yang mengganggu-gugat sebenarnya kita nak ke sana. Kita dah tahu nak pergi mana, kita dah tahu kenapa nak pergi. Tapi ada benda dalam kita juga yang stop. Tak payahlah dan sebagainya. Okay, so dia kata mungkin self-doubt, boleh ke ni kan, ataupun inner resistance yang sabotage dan sebagainya. Kenapa penulis ni dia panggil villain, sebab of course villain tu kita tahulah dalam story tu, villain tu yang menentang the good guys. Kita dah ada intention yang bagus, dia yang mematikan intention yang bagus itu. So itu kerana so dia kata kat sini, kita akan cuba expose contoh-contoh jenis-jenis villain yang ada dalam diri kita. So dia bawa satu perumpamaan kat sini, dia sebut kat sini perumpamaan daripada Navajo, tak pasti kat mana ni, tapi dia cerita lah kat sini, dan saya akan release saja cerita ni. Ada seorang nak perempuan tua ni lah, aku nak dimudahkan cerita . Dia cerita kat cucu dia. Dalam diri kita ni ada dua serigala, wolf ni serigala tu kan. Ada dua serigala dalam diri kita yang sentiasa berlawan dengan satu sama lain. Maknanya ada dua serigala dalam kita yang saling membaham, maknanya saling berlawanan lah antara satu sama lain. Satu segala tu ialah jealous, envy ni apa?
MV ni apa bahasa kita? Jealous jugalah kan? Tak ingat pula word-word bahasa Melayu ni. Malicious kan? Maknanya mindset dia tu mindset begitu. Kan? Satu lagi, segala yang ni ni pandangan dia lah. Semuanya tak bagus lah dengan dunia ni kan? Semuanya buruk, semuanya tak ada harapan dan sebagainya. So, dia kata kalau kita tahu dia karakter macam tu, memang tak pernah ada benda yang bermanfaat sangat lah datang daripada segala ni. Kan, sebab dia akan tengok semua pun bermasalah dan sebagainya. Tapi dia kata, cucu, perempuan tu ni cakap kat cucu dia kan, sebenarnya ada lagi satu segala yang dalam diri dia tu empathy, love, compassion, positivity. Kan, dan dia tahu dia mampu capai apa yang dia nak capai kalau dia betul-betul berusaha. Kan? So dia sentiasa melihat dunia ni dengan optimistik. Okay. Lepas tu dia cakap okay, serigala ni yang sebab dia kata dua-dua serigala ni ada dalam diri kita kan. Dan serigala yang ni kedua tadi tu boleh menyebabkan kita capai macam-macam pencapaian yang hebat. Okay, so lepas tu cucu tu tanya, siapa serigala mana yang menang ni? Sebab tadi kan dia awal-awal kata dua serigala tu bertembung, bergaduh, berlawan. Kan, satu yang negatif, satu yang positif. Kan? Jawapan dia mudah, dia kata the one you feed, grandson, the one you feed. Kan? So serigala mana yang anda, yang awak feed ni apa, yang bagi makan tu kan? The one yang you feed, itulah yang akan menang. So ni satu analogi, tapi yang interesting, pada saya pun interesting sebab dia memberi gambaran kepada kita ada dua unsur dalam diri kita yang memang berlawanan. Satu yang sentiasa buat kita down, buat kita rasa macam tak ada harapan dunia ni, buat apalah semua kan, rasa macam sangsi dengan diri sendiri. Satu lagi pula yang optimistik, yang tengok opportunity kan, yang digerakkan dengan rasa belas kasihan, rasa-rasa yang positif. So yang mana yang akan menang dalam diri kita tu, yang mana yang kita feed dia, yang kita bagi makan dekat dia kan. So hopefully kita boleh tergambar kot apa maksudnya tu kan. Dan adakah kita sentiasa supply dan feed yang negatif ataupun yang positif? Kalau kita supply yang mana-mana satu tu, especially kalau kita supply yang negatif, sentiasa kita bagi makan guna yang negatif tu, sepatutnya tak pelik lah kenapa in the end kita jadi orang yang negatif juga kan. Kita sentiasa jadi begitu kan, kita dipengaruhi oleh serigala yang pertama tadi ya. Okay, so gitu. So mungkin boleh kita reflect selama ni yang kita feed yang mana. Adakah kita feed yang positif tu, sentiasa reinforce serigala yang positif tu? Of course kita, ni faham kan, tu analogi yang diambil daripada wanita tua tu lah. Kita taklah kata ada so-called serigala or something. Wallahualam apa kita nak panggil benda tu kan. Tetapi ada kalau dalam Quran pun Allah sebut yang memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Maksudnya memang diilhamkan kepada diri kita ni dua-dua, fujur dan taqwa. Itu apa? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikannya, menyucikan jiwa dan sebagainya. So of course dalam konteks itu dia refer kepada jiwa lah, kepada hati kan. Dan yang sucikan, maksudnya yang mempositifkannya tu, untunglah kan. So dia ada similar-similar konsep begitu ya. Bukan saya nak kata kat sini ni exactly cerita pasal fujur, takwa dan hati ya. Tapi nak katanya secara umum, apa yang kita feed tu lah yang akan makin berkuasa, makin kuat. Dan in the end, kita keseluruhannya akan terpengaruh dengan benda tu. So ini bila kita relate dengan tajuk ni, tajuk ni nak kata pasal sukses. Benda yang menghalang daripada sukses tu berlaku kadang-kadang itu ya. Dan sebab tu bila kita sentiasa feed dia, dia kembali menguasai diri kita kan. Itulah, aku dah agak dah tak boleh buat ni. Dia gitu. Memang tak ke mana pun kalau etc. lah, apa-apa saja yang bersifat negatif. Seterusnya, subtopik seterusnya, the villain is a parasite. Parasite tahu kot. Dekat sini dia buat satu contoh sebenarnya, contoh real kan. Contoh kisah real lah, maksudnya dia cerita ada orang yang pergi masuk hutan, dia balik tu dia sentiasa lemah dan sebagainya kan.
rupanya ada parasit yang masuk dalam diri dia dan create penyakit lah. Dan kemudian simptom-simptomnya tu dia lemah dan sebagainya. So dia kata villain dalam diri kita tu macam tu juga eh. Dia ialah benda kadang-kadang kita tak perasan, tapi dia efek keseluruhan kita eh. Kan. So tu mudahlah. Kan. Okay. So the villain grows out of your past. Okay. So dekat sini dia sebenarnya nak relate dengan reality-reality yang kita consume dari luar ni. Sebenarnya dia effect villain tadi tu eh. So kat sini dia bawa contoh yang wallahualam sejauh mana dia real dengan kita lah. Dia sebab buku ni ditulis konteks utamanya di US. Okay. So dia kata satu benda yang kita sentiasa consume sekarang ialah news, berita. Dan dia kata kalau tengok berita, majority ni adalah cerita-cerita negatif kan? Maksudnya ekonomi jatuh, dunia ni makin banyak masalah, peperangan, pembunuhan, jenayah dan sebagainya. So bila relate dengan dua segala tadi kan, nak katanya bila yang kita sentiasa dapat information masuk berita, terutama je bila news, kalau kita ikut kata dia ni, sentiasa benda yang bersifat negatif dan kita sentiasa feed balik serigala yang negatif tadi kan. So ini satu benda yang dia sebut dekat sini. Saya tak berminat untuk bincang panjang contoh-contoh yang dia bawa kat sini. Dia bagi statistik dan sebagainya. So dia kata bukanlah sengaja kadang-kadang media ni nak menegatifkan benda. Tetapi dia kata secara bisnesnya media ni nak buat untung, dan secara track recordnya media yang mensensasikan tragedi dan apa semua tu, itu yang mendapat untung yang besar kan. Sebab memang pun kalau kita tengok berita pun, kita kan lebih apa kata eh, lebih menarik perhatian berita-berita tragedi, jenayah kan. Dia macam newsworthy kan, kita kata pasal newsworthy. Tak tahu nak cakap apa. Kalau cerita orang berjaya ke apa, kadang-kadang tak menarik sangatlah dengar orang berjaya. Okey, dia berjaya. Tapi bila dengar tragedi, dengar siapa bersalah, siapa-siapa semua tu, kan ceritanya panjang dan benda menarik eh. So cable network news 24 jam ni pun kalau ikutkan masa, start jadi satu reality yang sekarang ni dah norm kan. Berita 24 jam. Masa tragedi apa eh, 9/11 ke apa, tak ingat lah ke, atau sebelum tu. Yang maksudnya memang orang glue nak tengok, glued kan, macam terikat nak tengok apa perkembangan semasa kan. So setiap saat ada perkembangan ya. Kalau kat Malaysia ni biasanya masa pilihan raya umum lah kan, orang kalau 24 jam pun memang akan tengok. Kalau 24 jam tu maksudnya kalau last time tu sampai pukul 2, pukul 3 masih tengok, nak tunggu result. Tapi bukanlah kata PR itu tragedi pula kan. Dia kata tragedi. Tapi nak katanya ada benda-benda yang grab attention orang eh, yang menyebabkan 24 jam pun news boleh function. So wallahualam. So nak katanya okay, kenapa dia buat point tu tadi? Sebab nak kata bukan sengaja orang nak bagi negatif. Tetapi as a business, negatif tu yang sentiasa buat untung banyak. So dia sebabkan dia jadi gitu. Dan dia sebut kat sini, so sekarang ni dah jadi norm. Kalau buka berita ni, kisah negatif tu benda biasa berlaku. So dia kata untuk tangani benda ni, dia suggest untuk pergi 30 hari news diet. So jangan apa kata, jangan tengok berita, jangan tengok social media kalau yang kita sentiasa dapat pun benda-benda begitu dan sebagainya kan. So dan fokus ke benda-benda lain lah. So itu cangkang ni untuk yang pertama. Untuk pertama dalam menangani kita sentiasa diisi dengan negatif-negatif dan negatif kan. Sebab dalam konteks kalau dalam konteks dunia, dia memang berita-berita ekonomi lah, berita ekonomi, berita keadaan semasa dan sebagainya. Tetapi kalau dalam konteks sebagai seorang Muslim, kadang-kadang
berita yang kita dapat pun menjatuhkan semangat juga kan. Maksudnya dulu-dulu kita ada idealism kan, oh akan tertegaknya syariat, yang Islam akan tersebar, keamanan akan tercapai dan sebagainya. Tapi bila kita tengok berita-berita, kadang-kadang kita tengok, oh, negara Islam tu bergolak, ini bergolak dan sebagainya, dia boleh jadi hilang semangat lah dan hilang punca. Macam boleh ke sebenarnya kan, macam tak boleh je kan. So itu. So Wallahualam. Okay, seterusnya poin yang kedua dia bawa kat sini, yang poin ni agak menarik juga pada pandangan saya peribadi, iaitu work on strength not weakness. Kan, work on strength maknanya kita usahakan terhadap kekuatan bukan kelemahan. Apa maksud dia? Okay, dia kata inner villain ni dia akan jadi makin power kalau kita sentiasa terfokus kepada kelemahan kita. Okay, so dan dia sebab dia bila kita cakap self doubt tadi kan, maksudnya itulah siapa lah kau ni kan, apa je yang kau boleh buat atau apa-apa kan, kau tak boleh buat sangat benda ni kan. Self doubt macam tu biasanya dia mudah jadi makin kuat kalau kita sendiri memfokuskan kepada kelemahan kan. Betul tak? Logik ke? Kan? Maksudnya kita pun fokus, oh, aku sebenarnya tak reti benda ni kan, macam nak tangan ni aku tak reti benda ni. So rasa sanksi tadi mudahlah nak manipulate benda tu kan. Memang kau tak boleh pun sebenarnya dan sebagainya kan. So dia kata kat sini sepatutnya kita fokus kepada kekuatan . Okay, sebab dia kata kat sini kebanyakan kita terbiasa, wallahualam sama ada ni betul atau tidak, kita terbiasa dengan realiti yang membawa kita untuk fokus kepada kelemahan. Okay, awak lemah kat sini ni kan, so fokus sikit kat sini. Awak lemah kat sini, so fokus kat sini. Macam mana bila fokus tu maksudnya niat dia baik kan, nak memperbaiki kan. Saya lemah matematik ni, saya power sejarah pun, tapi saya lemah matematik, oh kena latihan lagi kan. So fokus dia ke situ. Dan dia kata kat sini, ini satu benda yang dia kata the biggest lie. Dia kata the biggest lie ni maksudnya merujuk kepada orang kata mesti fokus kepada kelemahan tu. Maknanya, oh aku, saya memang power sejarah apa semua, tapi saya tak suka matematik, lemah sungguh. Tu kena lebih fokus betul-betul bagi kuat kan. So penulis ni kata tu satu penipuan terbesar kan. Sebab apa dia kata? Sebab sepatutnya you fokus kepada kekuatan. Okey, kita akan tengok apa cerita dia. Okay, so dia kata memang biasanya orang yang membawa pada ajaran tadi tu niat dia memang baik. Dia bukan nak memburukkan orang, bukan nak memusnahkan orang, tapi niat dia, logik dia macam kita kena tampung lah kekurangan tu. And then okay lah, kita makin holistik kan. Okay, so dia bawa cerita dia sendiri sebenarnya mula-mula tu kan. So dia kata 10 tahun dulu dia ada pernah tulis first buku dia, buku pertama dia. Dan dia kata intention dia awal tu, kenapa dia tulis buku tu in the first place, sebab dia rasa dia nak tolong orang dan dia rasa dia ada point-point yang dia boleh ceritakan untuk tolong orang. Itu cerita dia lah, claim dia. Okay, so tetapi dia bukanlah penulis masa tu kan, dan dia bukanlah reti menulis. So dia kata biasalah, grammar tunggang langgang, jalan apa-apa semua tu kan, bab English, bab writing dia tak kuat. Tapi dia kata dia ada benda nak cerita kepada semua orang. Okay, dan dia kata juga dia memang sejak dia membesar, dia dah terlatih untuk trigger semangat orang dan mengarahkan orang untuk ke arah action, take action. So dia kata masa nak mula tulis buku tu pun dah ada benda dalaman negatif tu yang main-main dah kan. Dia kata saya ada niat dah, okay, aku ada benda nak tolong orang ni, aku ada benda nak boleh bagi. Tapi dia kata lah, ni villain tu start kacau kan. Alah kau ni, siapa kau nak menulis ni kan, sekolah menengah pun cukup-cukup makan je lepas kan, universiti tak masuk pun, siapa kau ni, siapa ada nak baca ke kan. So tu contoh-contoh self-doubt yang berlaku. Dan dia cakap juga, kau ni kan ada ADD kan,
macam mana kau nak fokus di buku balik lama-lama kan, tak bolehnya dan sebagainya. So sebagai reflection, kita ada tak benda tu bila kata self villain tu kan, ada intention yang baik, belum apa-apa lagi dah masuk dah villain tu, dah masuk kacau kan. Apa nak bagi contoh eh? Macam tu lah maksudnya, alah boleh berjaya ke ni kan, siapa kau ni, kau kan tak dan sebagainya. So be it dalam business, dalam creating wealth dan juga dalam kerja-kerja Islam, benda ni bahaya kan. So alah kau memang tak ada potensi lah jadi murabbi ni kan. Niat tadi awal-awal masa bincang dah nak jadi murabbi dah, nak membina, nak tarbiyah orang dah, tapi lepas tu dikacau oleh villain tu kan, dan sebagainya contoh. Tapi dia kata untuk dia punya case ni lah, apa yang menyebabkan dia terus buat juga ialah dia kata dia rasa dia betul-betul ada message yang nak disampaikan kan, ada aku nak cerita ni kan, so tak apalah buat. So of course dia kata bila dia tulis memang adalah isu-isu grammar tengah langgang dan sebagainya kan. So dia pun cari editor, book editor yang paling power dekat US yang disebut macam ni begitulah. So dia bagi untuk book editor ni, bagi cantik lah sebab macam mana orang nak baca kalau ada isu-isu grammar ke bahasa dan sebagainya kan. So dia kata lepas berapa hari ni, 2 hari lepas tu dia dapat call daripada editor tu kan. Editor tu call, dia kata, "Din, ni bukan buku ni, bukan. Ini 200 muka surat perbualan kan. Awak tak perlu bukan editor ni, awak perlu tulis semula balik." So editor tu jawab macam tu kan, sebab cara dia tulis tu bukan cara orang normally tulis buku kan. So dia pun rasa macam dengar tu macam oh kan? Macam dan villain tu masuk balik lah kan. Kan betul kan, dah cakap dah kau tak boleh buat punya buku ni kan, tak jadi. Gitu cerita dia. Tapi kemudian dia kata sebab kat sini cerita dia panjang lah, dia sampai terreflect balik kat zaman sekolah, cikgu kat sekolah pun dia kata kau ni memang tak ada harapan lah, tak ada future lah, apalah siapa tu lah, siapa suruh kau tak belajar betul-betul menulis English writing dan sebagainya kan. So tapi dia kata mujur lah dalam masa 2 hari tu, mindset dia pindah balik kepada mindset sekejap. Tapi aku ada benda nak cerita juga kat orang ni kan, aku ada benda yang aku boleh cerita kat orang yang boleh mengubah hidup orang, so kenapa nak stop. So dia kata mindset tu yang menyebabkan dia push ke depan. So dia pun call yang editor dia, kata takpelah kan, saya cari orang lain lah, senang cerita kan. So dia pun cari editor yang lain. Tapi dia kata kat sini, sekarang dia kata dia okay, awak tak perlu nak fokus just kalau grammar teruk sangat ke, silap typo ke apa, betul kan macam tu je, tak payah nak ubah struktur penulisan saya ni kan, conversation lah, tak kisahlah, tak bukan ayat buku pun, dan jangan ubah saya punya cara berbicara ni kan, just ubah typo ke apa punya English yang kalau orang baca macam memang jadi dia kacau kan. Okay, so dia kata begitu. So dia kata bila dia publish tu, buku tu terus jadi New York Times bestseller dan sebagainya lah. So dapat sambutan hangat lah sebenarnya buku tu. Okay, so dia kata kat sini, macam mana kalau saya sebenarnya disebabkan villain dalam diri saya ni, saya dah berhenti dah, tak buat buku tu kan, kan ramai orang tak dapat manfaat tu kan. So itu cerita dia yang dikongsikan eh. So dia kata kalau dia ambil 10 tahun dulu tu, dia terimalah idea ataupun dia terhentilah daripada actually jadikan benda reality, buku tu, buku yang pertama dia tu, dia tak jadi macam dia sekarang. Yang ni tak tahulah ni buku keberapa yang dia tulis kan. So itu besarnya kesan kalau kita tewas dengan villain within tadi, dengan villain di dalam diri kita. So sebelum kita teruskan benda ni benda yang real yang saya rasa ada manfaat yang patut kita ambil dekat sini . Sebelum saya start fokus betul-betul channel YouTube ni contohnya kan, benda yang sama je berlaku kan. Kau ni siapa, kau tak kita cakap, sampai sekarang pun saya masih berlatih untuk cakap properly kan, untuk articulate my points properly. Hari baru ni ada je
komen yang kata awak ni slow sangatlah nak verbalize apa yang awak fikir kan. Awak ni tak erti ke apa. So itu kelemahan. Itu satu kelemahan saya yang memang saya tak biasa komunikasi dengan orang, bercakap tak erti, public speaking tak erti dan sebagainya. Tapi kadang-kadang macam yang pernah dipukul juga, kita sebenarnya ada message yang kita nak sampaikan. So alhamdulillah kita ada niat yang baik tu. Aku ada message, aku ada something, aku ada rasa something, ya aku rasa ada manfaat pada mungkin sebahagian orang di luar sana. So aku nak deliver. Bila nak deliver tu, kita cakap pasal kompas, GPS tu, kadang-kadang dah ada kan. In the end aku nak ada terkesan macam ni. So aku sekarang kat sini, aku kena lalulah perjalanan ni kan. Tak kisahlah kalau dalam kes saya ni ataupun specific case ni, buat channel, buat konten-konten YouTube, deliver point dan sebagainya. Apa yang membezakan saya dulu dengan sekarang? Saya dulu akan sentiasa tertewas dengan villain dalam diri sendiri itulah. Macam siapa nak dengar kau cakap. Point dia bukan ada orang tak nak dengar atau tidak sebab walaupun dalam buku ni dia cerita tu buku dia jadi bestseller. Okey. So, saya mungkin saya dah buat pun tak jadi apa. Tak berapa sangat orang yang dengar benda ni kan. But that's not the point actually. Right? Because taking the first step tu adalah akan menuju ke langkah-langkah seterusnya. Dan taking the first step tu kadang-kadang dia memerlukan kita menewaskan villain dalam diri kita kan. So that's the point dekat di sini sebab cerita ni panjang lagi macam mana nak berjaya tu kan. So dia taklah. Tapi starting point ni penting. Dan itu yang mengubah diri saya juga sebenarnya dalam recently dia jadi macam kita fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Itu satu. Itu niat dalam itu kan. Dan kedua, fokus kepada apa yang kita, strength yang kita ada. Dan macam soalannya tutup sebelah mata kat weakness. Saya tak kerti bercakap. Tapi strength ni macam mungkin ada sengah-sengah benda tu. Saya rasa saya ada point tu. Saya faham point tu. Dan itu yang saya nak bawa untuk dikongsikan dengan orang lain. Okay. Mungkin necessarily saya faham buku ni. Ni kita kongsi macam tak laki atau membaca macam ni lah kan. Bukan dah tak laki juga ni. Macam apa ni, bedah buku lah kot lah. Tapi ada benda-benda lain yang macam saya ada fikrah tu. Saya ide Islam ni kan? Dan saya nak kongsikan dengan orang lain. So fokus kat situ kan. Dan kita akan boleh hadapi cabaran tu sebenarnya. Tu secara ringkas . Ada orang yang sekarang ni bukan satu tambahan cerita juga . Ada orang sekarang ni kalau tak tahulah kalau dia jumpa saya dan dia baru kenal saya dalam YouTube ni mungkin lain. Tapi kalau kat luar sebab saya suka bagi daurah, saya suka bagi sesi-sesi talk dan sebagainya untuk topik-topik tertentu. Setengah orang mungkin akan assume dia memang suka bercakap kan. Asyik dia je ke depan nak bercakap kan. Sedangkan macam saya cakap tadi, saya amat tak reti bercakap dan sebagainya. Bezanya tu ialah kita dah melupakan kelemahan tu kan. Sebab kalau saya masih terfokus, siapa dah saya tak reti bercakap dan sebagainya. Walaupun fokus tu bagus . Aku kena improve dulu benda tu. Tapi bila saya overcome tu dengan kita terfokus kepada kekuatan kita, kita ada point tu, kita ada benda nak deliver dan sebagainya. Dan kita fokus kepada yang kalau chapter yang sebelum ni, inner why dan sebagainya yang akan push through juga. In the end, bercakap tu sendiri satu training untuk overcome kelemahan tu. Faham ke? Maksudnya, walaupun itu kelemahan saya, tapi dia secara sedar atau tak, saya makin tampung lah kelemahan tu, makin reti lah bercakap sikit-sikit dan sebagainya. Kerana saya take the first step untuk actually terus terjun. Kan? Dan dalam proses tu, kita improve. Secara tak sedar, dia by process kan. Dia berbanding orang yang nak improve dahulu dan tunggu sampai dah power contohnya. So kat mana nak datang dah power tu kan, sebab especially banyak benda dia datang improvement tu dengan actually doing, especially bercakap, especially public speaking dan sebagainya kot. Wallahualam. So kat sini dia bercerita kat sini, everyone is good at something. So sebab orang kata nak fokus kepada strength. Apalah strength aku ni, aku pun tak kerti nak buat apa-apa kan. Okay, so dia kata semua orang is good at something. Maksudnya ada benda yang awak memang bagus lah buat benda tu kan. So dekat sini dia banyak cerita pasal ADD dan ADHD .
So dia cerita kat sini, seorang mamak ni, Ned Hallowell, one of America lead doctor and expert in the topic of ADD. So ni antara doktor pakar ADD lah. So dia kata memang doktor ni selalulah dijemput oleh Oprah ke ataupun Dr. Phil ke dalam rancangan TV dia tu lah, kan. So dia kata satu masa tu dia dapatlah berpeluang untuk sembang dengan doktor ni. So dia kata sebab dia sendiri, dia membesar dengan dia rasa dia ada ADD. So dia tanya, dia tanya doktor ni kan, ADD ni apa sebenarnya kan? So doktor ni pun cakap, saya terpaksa baca lah kat sini, susah nak cerita balik tanpa baca. Dia kata, apa yang ramai orang tak perasan ialah ADD ni satu blessing, word dia, blessing, satu benda yang satu rahmat ke, tak tahu lah. Dia kata, orang yang ada ADD ni, dia macam dia ada enjin Ferrari dalam diri dia, dalam kereta. Tapi unfortunately dia ada bicycle brake. Maksudnya enjin dia laju, tapi brake dia, brake bicycle yang bicycle kalau nak stopkan kereta tu tak jadi apa lah kan. You have all this gas and fastest engine, but you just don't know how to slow down. Tu kata ADD ni, dia macam dia ada engine yang power untuk pergi laju tu, tapi dia tak reti nak slow down. I just teach kids and adult how to control the brake. When I do, they go faster than everyone else. So dia kata apa yang dia ajar hanyalah untuk ajar orang-orang ni macam nak brake je. So dia kata kalau dia reti dah buat benda tu, dia boleh pergi laju daripada orang lain. Okay. So dia tanya balik, penulis ni tanya balik kat doktor tu kan, macam mana dia ni berjaya sangat dalam merawat budak-budak, orang dewasa, dan dia kata dalam banyak kes tu tanpa perlu continue makan ubat dah. Okay. So dia kata, okay, aku bagi contoh. Bila ada budak ada ADD dan dia dalam kelas, bila dia nak try baca buku, dia kata dia ketukkan perasaan dia punya kaki tu duduk tak tok, dah ketuk-ketuk lantai, dan dia dah macam makin susah nak fokus. Dia kata kebangkaran, kemungkinan besar dia sebenarnya tak nak baca buku tu. Dia kata bagi siapa-siapa yang ada ADD ni, untuk baca buku yang dia tak minat amat susah berbanding orang lain, amat mencabar. Okay. So dan dia kata kebanyakan cikgu yang nak yang terbaik untuk dia ni, mestilah kita nak dia baca juga kan. Dia kata ni bahasa dia kan, okay Johnny, awak duduk sini sampai habis baca, baru awak boleh bangun. Sebab kita nak, cara kita paksa dia tu untuk kebaikan dia kan, betul tak? Dan kita kata awak duduk, awak baca habis kan, atau awak boleh bangun. So kita nak yang terbaik untuk dia, kita pun push dia untuk baca juga. Dan kita rasa macam aku nak ajar dia membaca macam aku nak ajar orang lain membaca, budak-budak lain baca. Itu niat dia. So dia kata kita boleh agak tak apa akan jadi kat budak tu, sebab dia ada ADD. Kalau dia ada perang yang macam tu kan, dan dia dah tak sabar, dah tak minat baca tu pun dia dah tak kaki dan sebagainya. Dia kata kalau dia dipaksa juga sampai dia tak lain nak handle lah, dia akan tiba-tiba bangun lari keliling kelas tu sampai dia terantuk ke dinding ke apa benda kan. Sebab dia kata dia lebih rela buat benda lain tu, even terlanggar dinding ke apa benda, berbanding kena paksa baca buku tu. Okay. Dan dia kata bila dah jadi macam tu, dia bukan hanya ada ADD, dia akan jadi ada ADHD. Okay. So dia kata itu apa yang biasa berlaku kat kelas ke apa kan. Cikgu-cikgu yang baik hati ni merasakan dia perlu dididik, ditrain untuk membaca macam budak-budak lain. Tapi dia kata apa yang dia buat doktor ni, saya akan cari, saya cuba gali dia ni bagus kat mana sebenarnya, dia suka mana, dia minat apa, dia bagus kat mana. Dia kata mungkin seni, mungkin baseball, mungkin matematik, mungkin sains, apa-apa sajalah. Sebab dia kata setiap orang ni dia akan ada kekuatan dia somewhere kan, kadang-kadang satu benda, kadang-kadang beberapa benda. Okay. So dia kata kita akan kumpulkanlah cikgu, ibu bapa, kawan-kawan semua untuk tengok
nak cuba detect kat mana yang dia bagus ni, kat mana yang dia seronok sangat. Okay, so dia kata dan libatkan semua orang untuk polish dia tu supaya jadi, dia jadi power dekat bidang tersebut eh. So tak kisahlah apa benda tu, tapi kita kita bantu dia untuk makin jadi hebat dalam benda tu kan. Mungkin rupanya dia suka melukis kan, kita galakkan dia bagi dia hebat melukis. Dia kata bila dia dah dah power buat benda tu, dia punya confident tu naik, boost kan. Oh confident dah, aku power rupanya buat benda kan. Dan dia kata bila confident tu naik, dia akan affect keseluruhan hidup dia. So tiba-tiba kita akan tengok dia pula bila dia membaca tadi tu, dia okey pula nak baca tu, bukan sebab apa, tapi sebab dia sekarang dah timbul kemahuan aku nak baca. So dia boleh baca. Tadi tu dia sebenarnya dipaksa kan, dia aku tak nak baca, aku nak buat benda lain. Tak ada, dah baca juga, duduk baca sampai habis baru kau boleh bangun. Ah tu yang dia tak puati, dan dia memang bukan sekadar tak puati sebab kita bahasa kita tak puatilah, tapi yang jenis ni dia macam dia tak boleh handle kan, dia tak boleh nak break, dan dia dia akan pergi buat benda-benda yang lain asalkan dia tak buat benda tu kan. So kat sini nak cakapnya, contoh yang dia bawa tu ialah kita terfokus kepada kelemahan dia, dia tak reti membaca, kita kena paksa dia baca sampai dia reti baca, yang menyebabkan efek dia negatif pula kan. So dia kata kenapa tak kita fokus kepada kekuatan dia, sebab nanti in the end ni boleh detect adakah betul atau tidak untuk diri kita kan. Bila kita makin power buat benda yang kita suka, boost confident kita kena nama lonjak lah kan, kita makin confident kan. Wah kan. Dan bila kita ada benda tu, dia efek semua benda lain sebab kita confident kan, kita jadi orang yang confident dan semua kan. Berbanding tadilah dia macam apalah aku ni teruk sangat, aku dah cuba pun belajar ni tak kerti-kerti juga kan, tak jadi juga, tak kerti baca juga atau apa-apa, keseluruhan kita jadi down. Dia effect mood, dia effect confident dan sebagainya. So itu effect dia yang dia nak bawa ke sini. Okay, so dia sendiri kata dia pun macam yang budak yang Dr. Hallowell tu cakap tadi, sebab dia ada ADD dan sebagainya. So dia cakap apa, so dia amat lemah lah sebenarnya dalam banyak benda, sehingga kan bila dia kena paksa juga benda tu, dia tak boleh buat juga, dia rasa macam memang aku ni bodoh sungguh lah dan sebagainya. Tapi dia kata masa tu dia tak sedar dia ada amazing visual dan audible learning eh. So tu dia ni kata dia lah, dia itu kepoweran dia, dia boleh tengok, dia dengar dan dia tengok, observe, lepas tu dia boleh belajar benda tu kan. So dia kata dia boleh tengok kalau ada orang bawa mana dia bagi contoh tu, bulldozer kan, dia kata kalau ada orang bawa bulldozer tu kan, dia just tengok, perhati dia kata lepas 15 minit dia perhati, dia dah boleh buat sendiri, dia boleh naik, dia dah tahu exactly apa nak buat kan, based on pemerhatian dia sahaja kan, tak perlu orang ajar pun. So so dia tu itu dia punya kelebihan lah, yang dia kata dia guna sampai sekarang lah. Bila dia tu kenapa dia pergi training apa semua tu, dia just tengok orang, dia pun boleh belajar dan dia terus ajar orang lain eh. Anyway, so itu ceritanya secara ringkas. Tajuk dia apa tadi, everyone is get a good at something. Sebenarnya tinggal nak cari sebenarnya aku ni, aku power kat mana eh. So itulah kot kan, tak tahulah, sebab setengah orang kita kadang-kadang dibantu jugalah dengan komen-komen orang di sekeliling kita kan, yang meng-highlight kat mana kita berbeza dengan orang lain dan kat mana kita ada strong point berbanding orang lain. Sebab kadang-kadang kita tak sedar benda tu kan. So wallahualam. Okay, so satu lagi kot eh. Okay, get amazing at what you are already good at kan. So dekat benda kita dah memang bagus lah in the first place, become amazing. Daripada good jadi amazing kan. Okay, so dia dah kata kita dah establish this, setiap orang bagus ada kelebihan kat mana, satu-satu benda. So dia ni cadangan dia lah. Okay, berhenti dengar atau berhenti baca, listkan sekarang
apakah item-item ataupun benda-benda yang anda bagus dekat situ. Okay, listkan. Adakah awak ni bagus dekat communicating dengan orang, ataupun menjual, ataupun just berlaku jujur, ataupun just menjadi member orang lain, jadi kawan orang lain, ataupun awak ni bagus pendengar yang bagus, ataupun suka menyusun benda, pandai lead orang dan sebagainya. Macam-macam yang kita boleh fikir kat mana kita bagus kan. Sebab dia bukan just satu. Maksudnya kalau kita pergi contoh tu, kadang-kadang kita tak terfikir pun. Itu pun satu kelebihan juga. Aku mampu mendengar dengan sabar cerita orang lain dan sebagainya. So sehingga semua orang pun nak cerita masalah kita kan. Sebab ada orang begitu kan. So kita boleh nampak, oh tu kekuatan aku kan. Yang sehingga orang lain pun nampak. Dan sebab tu dia orang semua datang kat aku nak cerita, dia tak pergi kat orang lain. So tu kekuatan aku rupanya. Etc. So kita nak kena cari benda tu. Okay. So dekat sini dia kata, dia sebutkan dari kecil kita sentiasa diajar untuk fokus kepada kekurangan kita. Kita tahu kita bagus sini, kita kurang kat sini. So dia kata normally apa ni, kita sentiasa, dia kata kadang-kadang dalam diri kita ni yang kita tak bagus sangat tu pun dia 10% je daripada keseluruhan diri kita kan. Dia 10%. Dan kata sebab kita sentiasa terfokus kat situ, kita jadi macam terfokus kepada itulah, aku tak reti benda ni, aku tak reti benda ni, aku tak reti benda ni, siapalah aku kan. So sehingga kita ignore yang 90% yang lain. Okay, so tu dia kata satu kesilapan. Sedangkan dalam 90% yang lain ni mesti ada benda-benda yang bagus kan. Oh, rupanya aku bagus cooking, baking kan. Ada tak orang yang memang berguna, sungguh-sungguh menggunakan kepakaran macam tu? Kalau kita cakap dengan wealth generation, untuk buat duit yang banyak, dia reti cooking. Ramai ada orang lain yang reti cooking juga kan, tapi dia tak guna benda tu. Ada yang lagi teruk tu, skill dia tu berkarat lah. Sebab dia tak fokus semua benda tu, dia tak polish benda tu. Ada yang alhamdulillah skill dia terjaga, tapi dia tak guna benda tu kan. Ada yang memang polish sungguh-sungguh dan guna sungguh-sungguh kan. So itu beza dia. Okay. So dia kata ingat tak balik cerita dua serigala tadi kan. Serigala mana yang kita feed, itulah yang akan menang lah. So ini satu contoh feeding lah. Bila kita sentiasa terfokus kepada yang yang negatif, kita feed dia lah dan dia yang menang lah. Sebab tu kita jadi stres gitu. Macam kita nak niat bagus, kita nak improve diri kita dalam kelemahan. Bukan, ni bukan nak cerita tak perlu improve ke, perlu improve, tapi ni kata-kata kita focus our effort, energy dan yalah, minda kita terfokus ke dari situ, dan dia effect keseluruhan. Sebab nak menangani kekurangan tu pun kadang-kadang satu benda yang stres, satu benda yang kadang-kadang tak jadi-jadi, dia ambil masa yang lama. So mood kita pun dah macam, aku dah tahulah aku ni tak, memang tak boleh ke mana dan sebagainya. Kalau kita ada sampai ke situ na'udzubillah. So dia akan menyebabkan momentum kita kepada kejayaan tu memang terganggu. Okay. So dia kata kenapa tak push energy dan fokus kita kepada yang memang kita dah bagus, untuk jadikan dia super bagus, untuk jadikan amazing. So sebab kita dah bagus, kita upkan dia, kita akan rasa, oh lagi bagus, aku boleh ni, boleh, 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 dan boleh lagi kan. Sebab memang in the first place kita boleh pun benda tu kan. Dan kita just pushkan dia upwards. Takkan kita rasa macam, oh, tak sangka aku boleh buat ni kan. Boleh kan. Dia punya level of confident, keyakinan diri dan sebagainya tu akan melambung. So kat situ, kat sini dia kata, balik kepada tu, make sure you buat list. Tulis list apa yang kita bagus kat situ. Dan sebelah tu tulis macam mana kita nak improve kebagusan tadi tu. Skill ke apa ke, apa yang awak plan nak buat untuk pacu lagi kan, supaya dia jadi lebih bagus, teramat bagus. So sebenarnya dalam dunia ni, benda ni benda yang normal kita tengok kan. Normal bagi orang yang berjaya juga kan. Kalau kita kata Usain Bolt kan, pecut, kalau dia pecut tu kan, agaknya ada tak benda yang dia tak bagus dalam hidup dia tu? Membaca ke, menulis ke, mengarang ke, matematik ke?
Kalau dia terfokus dan terungsing sangat kan, dengan matematik dia tu kan. Itulah aku, siapalah aku ni kan. Matematik tak lulus je kan. Saya bukan cakap Ustaz Abdul tak lulus matematik. Saya nak cakap kalau contohnya itu berlaku kan. Dan kemudian dia jadi makin lemah, tak confident, makin lemah kan. Membantu apa-apa tak? Berbanding kalau dia fokus kepada, oh dia ada physical yang tinggi ni, ni. So, kalau dia boleh lari laju kan. Dia fokus lagi supaya teknik dia lari pun menyebabkan lagi laju dan sebagainya. So dapat dia jadi excellent dalam apa yang dia buat. Ha, kita tak pernah dengar pun kekurangan dia, betul tak? Wallahu a'lam, mungkin ada, dan biasanya setiap manusia adalah kelemahan dia. Kita tak pernah dengar pun orang gembar-gemburkan, oh rupanya matematik Ustaz Mpuk ni. Peduli apa, dia pelari pecut terpantas di dunia kan. Ha, so maknanya dia sampai ke situ dengan fokus kepada mengimprove, mengexcellentkan kelebihan yang sedia ada. So sama dengan budak-budak, sama dengan orang-orang yang lain. Pemain bola yang in the end berjaya dalam career dia dan jadi karier jutawan ke apa benda dengan pemain bola saja. Sebab dia fokus untuk improve part yang dia memang bagus dulu kan. Rather than adakah pemain bola ke siapa yang memang kalau dia di interview dia rungsing kan, itulah saya tak lulus matematik lagi ataupun apa-apa kan. So wallahualam. So itu satu proses yang ataupun satu shift fokus yang kita kena menarik untuk difikirkan eh. So dia cerita kat sini ada Tom ni lah yang dia cerita. Orang ni dah berumur dan 60 tahun dah. Dan okay, dia nak bisnes apa dia ni? Tak ingat lah dia bisnes apa, tak perasan pula. So dia kata, Tom ni kata dia memang businessman lah eh. Dan dia kata setiap bisnes yang dia buat ni biasanya RM15,000 lah profit. Okay, dia ada 12 orang bekerja untuk dia dan sebagainya. So dia ni, penulis ni tanyalah, so apa yang menghalang anda daripada upkan lagi into the next level eh? So Tom ni kata macam ni lah. Saya tahulah kelemahan saya yang pertama ialah saya ni tak organize sangat kan. So dia bagi cerita lah, kalau saya basuh kereta ke apa benda kan, semua nanti lepas tu kejap je dah jadi serabut balik. Okay, so office saya macam tu apa semua kan. So saya plan ialah untuk label semua benda, buat sistem supaya jadi organize. Lepas tu penulis buku ni dia kata respon je ni, okey lah saya jujur boleh eh? Dah terlambat dah kalau awak dah umur 60 ni nak belajar macam nak organize. Dah terlambat dah eh? Dia kata peduli apa kalau awak ni tak guna sampai mati pun. Okay, so Tom ni macam terkejut lah, sebab macam mana dia orang pernah advice macam tu lah. Mestilah orang kata itulah, oh, kena belajar lah jadi organize sikit kan. Dan orang lain pun kata dia ni nak dikutuk ke apa ni kan. Tapi dia kata terangkan dia kata, okay, awak tengok balik dulu awak tak reti buat real estate business ni, lepas tu sekarang awak masuk dan buat, dan dia kata awak boleh buat untung RM15,000 untung tu kan setiap kali awak jual. Okay, so dia kata macam mana cakap eh? So itu kelebihan awak, awak reti buat benda tu. So peduli apa awak tak organize. Dia kata kenapa awak nak fokus masa awak, tambah lagi pula orang dah 60 tahun, untuk belajar mengorganize diri berbanding awak polish lagi skill supaya awak boleh lagi buat untung lagi besar dan gajikan orang je untuk jadi tukang jaga file kat awak kan. Contohnya gitulah. Kan. So dia kata Tom ni macam terfikir macam tu lah, macam sebab selama ni mungkin ke sepanjang hidup dia macam orang suggestion untuk dia improve pun macam tu kan, macam itulah awak ni bagus ni tapi itulah management awak ni serabut lah, belajar sikit bagi susah kan. So dia kata
Pada ni bad advice kan. Sedangkan dia kata, kenapa tak fokus improve lagi yang kebaikan dia tu supaya lebih gila ke jauh. Yang ni sebenarnya boleh bagi beli orang lain je take care of kan benda tu. So wallahu alam, itu saya berhenti kat situ sebelum masuk cause of bad advice. So apa kesan kalau bad advice ni menguasai diri kita? Bad advice macam tadi lah, fokus kepada kelemahan dan sebagainya. Okay, so dalam konteks ini apa yang dia rasa kan? Harapnya kita dapatlah fikirkan manfaat-manfaat yang kita boleh fikirkan. Dan saya rasa interesting juga sebab bila bagi baca sampai part yang akhir tu, dalam konteks sebagai orang yang kerja-kerja Islam kita ada konsep amal jama'i kan. Maksudnya bukan menidakkan kepulangan kita untuk improve diri kita dalam segenap sudut. Itu satu keperluan secara umum. Tapi bila kita cakap terfokus energi kita sama macam 90% fokus kita 90% ke situ dan sebagainya, dia amat merugikan sebenarnya. Malah dalam penyusunan kerja, dalam tauzif, dalam amal jama'i, orang tu boleh diposisikan sesuai dengan kelebihan dia. Dalam sirah pun rasanya kita biasa dengar macam Khalid Al-Walid, dia bukanlah pakar dalam ilmu tafsir ke dan sebagainya kan, tapi dia pakar dalam strategi perang dan dia diletakkan di situ. Maksudnya apa? Kalau dalam satu misi yang besar, dalam satu organisasi yang terancang, setiap orang boleh diposisikan mengikut kekuatan dia, dan untuk the whole movement go forward, kekuatan ni kalau diimprove lagi kekuatan setiap orang tu, of course as a whole, kalau semua orang buat win tu kan, maknanya yang strategi perang pun dia makin poliskan strategi perang dia, etc. Bukankah as a whole kita move forward berbanding semua orang tu terfokus untuk improve benda yang dia paling lemah dan kekuatan dia tu takat itu sahaja kan? So tu satu konsep yang agak menarik lah bila saya baca tu, macam interesting. Dan buku tu tak adalah cerita pasal macam ini dan sebagainya sebab dia memang very personal. Kita lah, kita tu kita lah, dia tak cakap lagi organisasi ke mana. Apa yang anda fikirkan? So itu antara poin-poin yang boleh dikongsikan ke dalam kesempatan hari ni. Ini pun dah pukul 9, dah roughly sejam. Harapnya ada manfaat. Kalau ada benda yang rasa macam perlu pembincangan lanjut, boleh komen kan. Dan hopefully kita macam itulah kan? Maksudnya ada benda kita yang, oh rupanya, macam nak cakap apa kelebihan saya? Adakah dalam media? Adakah dalam buat video, buat content, berceramah dan sebagainya? Saya rasa saya ada kelebihan sedikit di situ yang saya cuba nak improve time to time, insyaAllah. Tapi dia quite interesting kalau saya kata saya itu kelebihan saya, sebab secara normalnya saya tak suka bercakap. Saya tak kerti bercakap dengan orang. So dia quite interesting tau. Kalau kita tak pernah explore, kita tak tahu pun rupanya kita ada kekuatan tertentu dalam satu arena tertentu. Disebabkan karakter kita, secara logik kita rasa macam menyebabkan kita tak ada kekuatan kat situ. Saya tak kerti cakap ke orang, komunikasi tak kerti, dengan orang sekeliling saya tak kerti bukan komunikasi. How can logically saya terfikir bercakap ini salah satu kelebihan? Macam tak logik kan? Tapi dia only datang bila awal lu terpaksa lah, terpaksa bercakap kat depan dan sebagainya. Macam boleh pula rupanya aku bercakap ni kan, dan boleh pula deliver, oh aku ada point aku nak cakap kan, so aku boleh menyusun point tu dan insyaAllah cuba cakap dan sebagainya lah. Amat perlukan polish supaya lebih lancar dan sebagainya, without a doubt. Tapi kita terfokus kepada kekuatan tu menyebabkan kita keep on pushing the boundary kat situ. In the end dia bermanfaat, dia dirasai ramai orang kan. So wallahu alam. So itu antara pondering yang berlaku. Dan harapnya kita semua pun carilah apa kat mana kita bagus.
Dan itulah ceritanya sebenarnya, kalau seawal mungkin kalau anda masih muda, explore banyak benda, sebab kadang-kadang kita tak tahu pun ada arena tu. Dan rupa-rupanya bila kita try, baru kita tahu kita ada strength yang kita tak pernah tahu kat situ. Kalau kita hanya fikir dia takut lama, kita tak pernah cuba banyak benda dalam dunia ni, atau apa yang kebagus eh, mungkin susah nak jumpa. So itu kepentingan di awal untuk kita explore macam-macam, baru kita realize, oh boleh punya ni, punya ada, aku ada elemen dalam diri aku yang menyebabkan aku boleh excel kat sini tanpa aku sedari. Yang orang lain mungkin struggle, aku boleh pula. So kadang-kadang kita ada benda tu yang tanpa kita sedari. So nak cari benda tu, kadang-kadang kena explore banyak benda dah. Kena explore banyak benda, cuba macam-macam arena, menulis, bercakap, bergerak, organize orang, susun orang, promote, selling dan sebagainya. Dan mungkin bagi kita, oh aku ada aku boleh rupanya bab ni, kan? Tanpa kita sedari, tanpa kita sedari. Wallahu a'lam. So insyaAllah sampai di situ saja untuk pagi ni. Kita akan sambung lagi insyaAllah, saya akan datang untuk kita sama memanfaatkan lah insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.